turun salju, Hagia Sophia, dan istriku makan lemon. Mandi salju yuk. Mandi salju? Dingin. Do you wanna know? Jadi itu lukisan Bunda Maria di situ yang terkenal di Hagia Sophia, cuman waktu sholat kayak sholat subuh gini itu ditutup. Nah nanti kalau udah nggak sholat waktu sholat siang itu dibuka lagi. Nih. Wah, masya Allah subuhan di Hagia Sophia. Ribet sih. Di sini subuhnya jam 6 pagi tapi sholatnya 7:30. Jeda komatnya lama banget, 40 menitan. Sekarang jam 6.46 di depan Hagia Sophia, turun salju tuh. Kelihatan gak sih? Ya basah, ben aku kena salju. Suhunya berapa dah ini? Tuh Hagia Sophia. Jam 7 masih gelap banget. Masya Allah. Tuh saljunya kelihatan. Wah, mantul. Wah, badai salju. Hari ini ada jadwal badai salju kan katanya? Tuh saljunya. Wah, parah saljunya, tebel banget ini. Aduh. Gimana ini, malah gede banget saljunya mau keluar. Pagi, masya Allah. Waduh, ingin banget guys, hujan salju, Hagia Sophia. Aku. Pagi, sarapan. Sayang makan apa? Yang telur. Telur makan. Ada sosis keju yang kita harus suka. Nah udah Diki dong yang gini nih. Tuh kan. Dia dong yang bisa giniin orang Turki nih. Tuh kan. Udah dia. Dia dong udah yang gituin orang Turki no. Diki. Lu doang udah yang bisa bikin orang petugas sini no. Minum susu. Minum susu dulu yuk. Urus bayi, urus bayi. Wow, lemon, surga dunia, mantap guys, banjir lemon, kita mandi lemon malam ini, wah, saus. Turun salju, Hagia Sophia, dan istriku makan lemon. Mandi salju yuk. Mandi salju, dingin. Dingin banget. Salju. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di masjid Hagia Sophia. Masya Allah. Temu jajan akhi. Soal ayang dingin banget. Nah,
kita tunggu sini ya. Tuh bisa aja dingin banget. Kita di Hagia Sophia. Itu dia Hagia Sophia. Ada ini, ada ini. Wow, wow, gede banget. Cuy. Matanya merah. Ada aku di rambut gue udah berantakan. Jagung bakar. Kak Komandi dan Ramen. Keren. Nah, jelas. Itu keren banget, sih deh. Aduh, gue masuk. Sure.